Halo, ketemu lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Mini. Sekarang gue lagi camping bareng Yohanes di Cirimpak Camping Ground yang ada di puncak, tepatnya di Megamendung. Nah, di camping ground ini di antara Megamendung ini paling tinggi. Sebenarnya lokasi ngecamp gue itu nggak paling tinggi di Cirimpak. Jadi Cirimpak itu kayak ada bukit, kayak ada camping ground 1, 2, 3, 4. Nah, punya gue mungkin yang ketiga nih. Ada lagi yang keempat. Cuma gue gak sampai yang keempat. Kenapa? Karena beban gue kebanyakan. Dan menurut gue yang bagus malah yang ketiga. Karena di depannya plong. Bisa kalian lihat. Nah, ya. Untuk tiket masuknya murah banget. Satu orang 35.000. Motor gue, dua motor itu free. Penitipan helm itu free. Pokoknya murah banget sih, budget minim banget, dan menurut gue pemandangannya juga bagus. Jadi kalian stay tune aja gimana pengalaman gue nginep di sini, kira-kira kesimpulan gue nanti di akhir video gimana. Kalian stay tune terus di channel Traveling Budget Minim. Intro. Halo sobat budget minim, sekarang gua lagi menuju ke tempat camping. Nama tempat campingnya Bukit Cirimpak yang berada di Megamendung Puncak. Megamendung Puncak ya. Kenapa gua ngecamp di sini? Karena kalau di daerah Taman Safari gua udah pernah ya. Namanya Bukit BSG. Kalian bisa cek video gue yang lain. Kalau di Ciloto, gue udah pernah dua kali malah. Di Puncak Pas lah, maksudnya daerah Puncak Pas itu ada Pasir Sumbul Pintu 2 dan Pasir Sumbul Pintu 4. Tapi di daerah Megamendung gue belum pernah nih, ya kan? Nah, nggak adil dong, masa Megamendung enggak yang terkenal dinginnya. Nah, kali ini gue di Megamendung ya. Namanya Bukit Cirimpak Megamendung ya, kurang lebih gitulah kalau di peta tadi gue lihat Bukit Cirimpak. Oke, jadi kalian nonton aja perjalanan gua kira-kira ke sana medannya gimana, susah apa enggak, nanjak apa enggak, karena gue juga belum pernah, jadi gue belum tahu. Kalau untuk di jalan utamanya ya bagus-bagus aja, biasanya jalannya udah akan mulai nyusahin kalau udah nggak belok-belok tuh. Nah, di depan gue nih si Yohanes nih. Tas Iger warna oranye yang udah jelek. Udah dipakai kemana-mana. Udah dipakai ke Bali, udah dipakai ke Dieng, ke Nepal Van Java. Pokoknya udah buluk lah. Untuk sekarang nih sepi ya. Ini hari Jumat ya. Gue ngecamp di sini nih hari Jumat. Berarti gue check out-nya itu Sabtu lah ya. Maksudnya hari Jumat tidur. Malam Sabtu, Sabtu siang jam 9, jam 10 gue udah cabut ke tempat tujuan gue berikutnya yang pasti. Karena masih edisi gue ngevlog sama Yohanes di awal tahun 2024 nih. Ya, paling gue orang gak lama sih di puncak, paling 4-5 hari aja. Lanjut ke Sukabumi. Nanti di Sukabumi rencananya belum tahu mau kemana, tapi kita akan cari tahu yang pasti, kasih yang budget-budget minim, daerah-daerah yang budget minim maksudnya. Nah, aku juga belum tahu nih Bukit Cirimpak ini dia bisa taruh motor di sampingnya atau harus jalan kaki dulu. Nah, gue belum tahu ya, karena kadang itu di tempat camping itu tempat motor sama tempat camping tuh berbeda. Nah, berbedanya berapa jauh kita nggak tahu, karena kan yang jadi masalah itu kan beban-bebannya pasti banyak ya. Namanya kalau camping pasti bawa tenda, bawa flashit, bawa tiang flashit, bawa matras, bawa sleeping bed ya kan, bawa kompor, bawa panci, bawa alat-alat makan,
wah ribet deh kayak mau pindahan. Tapi namanya gimana kalau parkirannya sama tempat campingnya memang dipisahkan, ya mau nggak mau kita harus jalan kaki dong, ya gak? Ya kita lihat aja deh gitu pemandangannya, gue belum tahu. Cuma kalau gue lihat di sekilas di YouTube kan banyak tuh review-review yang bahas juga. Kalau gue lihat sih itu pemandangannya semacam kayak view-nya gunung lah. Kalau lagi cerah ya posisi ya. Nah kita belum tahu nih, kalau sekarang sih berkabut nih. Cuma nanti belum tahu. Nah ini nanti berkabut apa enggak kita belum tahu. Mudah-mudahan aja cerah ya. Di daerah sini ternyata banyak area ini ya. Ini selamat datang di area HD Camp. Banyak juga guys tempat-tempat camping. Wah, ternyata gua cukup tinggi juga nih. Nanti aja, nyampe dulu aja, ntar gue bisa beli. Nah, ini belok kanan ya guys, Bukit Cirimpak. Ada musola nih. Jalan. Akhirnya sampai juga Bukit Cirimpak. Hati-hati, tikungan tajam. Loket registrasi. A, buka. Berapa satu orang? Bawa tenda sendiri. Bawa sendiri. Satu orang 35. Satu malam ini. Satu malam. Ini bisa samping tenda apa gimana, A? Kalau untuk kendaraan enggak bisa sampai tenda. Kendaraan di mana parkir? Kendaraan ada di tempat parkir nih. Letakkan di sini nih, Bang. Dari samping gua, di samping sini nih, di samping saya tembok. Ini nih. Di dinding. Nah. Oh, ini. Parkirnya sini. Saya pikir sana. Apa yang sambil ketok-ketokan di sini, maksudnya? Iya, di sini nih ada. Iya. Kira saya disuruh ke bawah lagi, Bang. Iya, iya. Berarti kita naik di sini ya? Iya. Masih jauh enggak?
Berapa kilo? Kalau tergantung si abang ya mau ke spot mana. Kalau ke paling atas dari lahan parkir itu bisa setengah jam. Cuma memang view-nya lebih terbuka. Setengah jam berapa kilo hitungannya? Hitungannya cuma kurang lebih 400 sampai 500 meter. Karena kan ngedaki. Ngedaki ya? Iya. Boleh tuh. Joki ya. Cobalah. Bagus, Pak. Paling itu udah paling atas ya? Paling atas. Paling atas. Kawasan camping di sini paling tinggi ya tempat itu kita Puspa. Oh, Puspa namanya. Jadi untuk city light-nya terbuka semua. Terbuka ya. Siap-siap. Tapi di atas ada yang naik, Bang. Ada yang camping hari ini? Hari udah tadi pagi. Oke, okay. Ada orang jam ya. 6. Siap. Langsung bayar kan? Ya, nama siapa, Bang? Vicky. Vicky ya? Iya, VICKY. Dua motor. Dua orang. 70 jadi. Oke. Okay. Sudah free parkir juga. Oh, parkir free nih. Udah. Siap. Nitip helm juga udah free, dititipin aja di pos parkir. Itu udah include dari tiket masuknya. Siap. Titip helm bukan di sini ya? Di pos parkir nanti. Kalau untuk masuk. Oh, berarti tapi parkir motor sini kan? Parkir motor tetap di atas. Oh, di atas. Bukan sini. Bukan. Di sini cuma motor kru aja. Iya, iya. Siap. Berarti saya bayar terus ke atas. Iya. Oke. Okay, okay. Ke atas kita di situ juga udah bebas buka lahan kayak toilet, listrik tinggal colok aja. Iya, listrik gimana? Tinggal colok. Colok aja. Di Puspa itu ada listrik? Ada. Berapa ada 2 titik. Ada 2 titik. Jadi di awal sama di tengah-tengah. Siap. Karena kan dia ngelebar spotnya. Di sini kalau nyari makan gimana ya? Maksudnya buat buka nanti? Buat bukaan kalau di atas ada warung. Di atas nanti? Di atas ada warung ya, cuma mungkin ada air mineral atau mie, kopi ada. Nasi putih? Nasi putih coba pesan aja, mending pesan bisa. Oke. Ya udah, makasih ya. Yuk. Gue bayar dulu. Oh, bisa kiris? Ih, canggih juga. Kiris aja deh. Jarang-jarang camping pakai kiris. Kalau tempat makan banyak. Kalau camping nih jarang, karena kan di hutan. Udah bayar harga tiketnya ini ya, 35.000 free parkir motor dan titip helm free. Parkir motor free. Kita ke tempat parkir, ini tempat check-innya. Apa? Ya, Bang. Wow. Lumayan juga. Katanya sih Cirimpak ini paling tinggi katanya, guys. Ini kayaknya masih bisa naik nih. Belokannya tajam. Parkiran. Kok sini sih bener gak sih? Sepi banget. Tulisannya parkiran. Hah? Bener kayaknya sih, gak mungkin lah. Pelangnya sesat nih. Parkir di mana? Di sini aja, biar ke kantor motornya. Oh, ya, di sini. Helm di mana? Helm di titik. Oh iya. Bisa kalau ke atas kan enggak sempat pro motornya. Iya benar. Oh ya udah. Sini ya. Iya. Sini parkirnya? Iya. Gue udah nyampe di parkiran, lumayan juga kesini, nggak yang deket banget, curam agak curam, tapi nggak yang parah.
Nah ini bawaan gua ini, satu air minum, dua air minum, Indomie, segala macam kopi, makanan, kompor, segala macam, pakaian gua, tas ransel gua di belakang, sama si Yohanes. Jadi gua kayaknya karena kita mau ke Puspa, jadi gua butuh porter satu. Ini aja, A. Nanti kasih 20 ya. Iya. Air aja sekali ya. Jangan, A, enggak apa-apa. Cuma syarat buat ini aja video. Lihat mana? Oh, lewat sini lurus. Iya. Saya pakai motor dulu. Oh, pakai motor? Iya. Iya, iya. Bisa pakai motor. Sampai Puspa, Pak. Pak. Sampai Puspa, Pak. Mau nyampe Puspa enggak paling sampai penaruhan barang. Ayo udah, air titip satu aja. Kalau dia pakai motor. Ternyata poternya pakai motor. Motor gua di sini. Mungkin kalau poter kan dia ya warga sini, berarti boleh lah. Jadi saya kosong, tidak bawa apa-apa. Kalau turun sih gampang, guys. Kalau turun mah. Karena medannya turun, bawa beban banyak juga oke. Karena gua pengen nge-vlog, tangan gua satu megang begini sembari ngomong, ya enggak mungkin juga bawa beban banyak. Ini aja gua udah bawa tas satu ransel, bawa air. Jadi ya pakai porter aja lah, bantu-bantu warga sini juga. Ya kan? Jadi gua nge-vlognya juga lebih leluasa. Kalian udah lihat kan tadi gua masuk ngobrol-ngobrol sama yang jaga apa yang punya gua enggak tahu. Besok gua mau ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Nah, sekarang gua dibantu sama AA sini warga untuk antarin gua ke Puspa. Katanya Puspa itu spot paling tinggi. Saya naik dulu ya. Oke, kita lihat ya berapa jauh ke Puspa ya. Sembari olahraga. Hah, bentar ada motor. Belum pada datang. Baru ada 2 motor. Oke. Ingat ke perahu gak? Hah? Ingat ke perahu? Iya, yeah, ke perahu begini dulu ya. Ngap juga loh. Halo. Sebenarnya pakai motor bisa ya? Emang ada sinyal ya? Wah, tinggi juga loh. Bisa. Tapi ngeri loh. Ngeri sih. Ya, jalan lah. Nggak usah mikirin dia. Dia nyampe itu loh, pos doang loh. Enggak. Kata siapa sampai Puspa? Sampai Puspa. Kata siapa? Hah? Sampai Puspa dibilangin. Cuma motornya sampai pos. Ini yang tadi bukan? Iya. Sampai atas ya, Bang? Paling nyampe pos jaga. Oh, bukan Puspa. Puspa mah masih nanjak, enggak bisa pakai motor soalnya sampai situ. Oh. Iya, iya.
kau doang yang paling ginger ya. Wow, tinggi juga. Ah, jelek pakai kamera gua. Ini apa cow? Maksudnya? Coba pakai yang ini. L. L gede kecil ya? Kecil aja. Dari angka 1 ini. Iya. Yeah. Dah. Kayak gua dong. Lumayan juga. Lumayan juga. Jalannya miring. Ini juga kayaknya area camping ya. Makanya dia bilang kan mau di sini atau di atas. Sini enak juga sih ya. Hah? Bener gak sih? Gak tahu. Oh itu enggak jauh. Ini juga area camping. Nah, ini mawar namanya. Lanjut atau napas dulu guys, jangan dipaksa. Nanti jantungan malah. Kalau jantung udah dak duk, harus diistirahatin. Ini mawa, iya ini lavender. Ya ini kayaknya untuk nanti untuk kedepannya tuh camping juga dah. Ini apa namanya? Ini rosemary. Rosemary. Iya. Oh iya benar. Kita apa tadi puspa? Ya? Puspa. Mana sih puspa? Puspa. Oh masih atas ya. Kelihatan nggak? Kelihatan tuh. Oh itu paling ujung kali. Tiga kali nanjak lagi. Tiga kali nanjak. Oke. Okay. Itu barang saya mana? Itu di atas. Di pos pagi ngecas. Udah pos puspa pulang. Itu mawar. Udah enggak ada kan barang kita? Udah. Pos jaga. Ada. Set puspa masih tinggi lagi guys. Di atas itu. Kalau gua nggak ada beban sih gua sikat. Masalahnya beban gua banyak juga nih. Sini aja deh kayaknya. Ini juga ada tenda. Ada temennya. Tinggi-tinggi puspa, terlalu tinggi. Ini aja udah tinggi kok. Ya. Tapi enggak rata ini. Oh, ini nih, rata nih. Ya, sini. Deh. Top. Ada HP orang loh tadi. HP orang apa? Itu ada HP orang. Oh iya. Nah, kita di sini aja. Kenapa? Pertama barangku banyak. Nah, itu kalian lihat tuh puspa tuh. 1, 2, 3, 4 masih di sana sampai ujung. Masalahnya barang gue banyak, nanti gue kasih tahu barang gue apa aja. Jadi gue mutusin sini dan deket colokan sama deket warung tuh yang warna hijau tuh. Itu bukan warung, pos jaga. Warung di mana? Hah?
Itu warung kali. Ya pokoknya ada kecolokan deh. Yang penting ada colokan. Jadi gampang. Nah di sini juga bagus kok. Ngapain tinggi-tinggi? Oke guys, gue baru nyampe nih di Bukit Cirimpak. Sekarang kita pengen bikin tenda dulu ya. Oke, stay tune ya. Thank you. Eh, cuy, ngapain cuy? Eh, hey, gua lagi pusing nih. Shopee PayLater gua belum kebayar lagi, bingung gua. Pengen rasanya gua pengen lompat aja dari sini nih. Cus. Tapi bohong. Oke, sekarang udah sore nih di sini. Gua lagi nge-camp di bukit. Apa bukit apa? Cirampek ya, apa sih Cirampek ya? Ya Cirampek. Cirampek. Ya, nanti gue tuh. Ya itulah gitu. Gue lupa namanya. Bukit Cirimpak. Iya Cirimpak. Gue lagi camping di Bukit Cirimpak. Kalau sore kondisinya kayak gini, matahari di depan tenda gue. Berarti posisi sunset di seberang tenda gue. Nah ini tenda gue. Ini sunset ya. Berarti kalau sunset di sini. Sunrise-nya di belakang tenda gua. Nah, kalau kalian camping di sini nih, kalian akan mendapati suasana ini sayangnya berkabut nih. Coba kasih lihat deh. Tuh, kabut. Mudah-mudahan besok pagi cerah. Jadi gua bisa nunjukin pemandangan yang ada di depan tenda gua ya. Sekarang jam 6. Nanti malam gua pengen masak-masak, nonton juga ya. Si Yones pengen bikin tempe orak arik, gue belum pernah nyoba sih, mudah-mudahan enak. Kalau di sini nyari makan gampang ya, cuma gara-gara bulan puasa jadi yang warung ini nggak buka. Tapi kalau kalian keluar pintu luar sedikit itu ada yang jualan kok, jadi nyari makan gampang di sini. Cuma tadi gue pengen di atas sana ya, cuma terlalu tinggi. Udah gitu gue lihat banyak yang bikin tenda di sini, jadi gue nggak perlu sampai naik-naik lah. Dan di sini menurut gue lebih plong. Nggak ada halangan apa-apa di depan tenda gua, jadi kalau pagi lebih keren lagi. Yaudah kalian stay tune aja pokoknya ya. Oke, sekarang jam 7 nih, udah mau setengah 7 ya. Matahari udah mulai tenggelam. Kita sekarang lagi pengen masak. Nah ini nih, gua nggak tahu namanya apa. Menurut gua tungku portable. Kalau kalian mau tahu belinya di mana, kalian bisa cek video gue yang tentang bawaan motovlog gue, ada di video yang lain. Tapi yang pasti ini harganya 200-an. Nanti kalau kalian mau komen aja, nanti gue kasih tahu link pembeliannya. Gunanya ini banyak ya.
bisa buat api unggun, jadi kayu kalian lebih efisien ya. Bisa juga buat masak, jadi multi fungsi. Nah, bisa juga buat ngebakar sampah-sampah kalian. Masukin nggak? Nggak, jangan. Ya. Jangan. Ini ada kayu nih. Bentar, kayu ini dalam banyak. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Mungkin nanti gua akan skip-skip aja ya. Wih, matang juga tuh guys. Ya. Minyak kita nggak pakai, jadi mentega aja. Pake blue band. Blue band. Sama aja. Ini kita, si Yohanes tadi beli cabai nih, dipotong-potong nih cabai. Bawang putih, bawang merah ya? Iya. Ini kayaknya koki ini yang gue bawa nih. Paham aja. Guys, gila. Mantap nih kayaknya. Gosong. Gak apa-apa. Gosong doang, takut amat. Gila, demi netizen nih ya, sampai gosong nih. Apa itu? Kecap. Kecap. Kecapnya dua. Iya dong. Tempenya biar kenapa nggak semua? Nggak muat. Ini ya? Semuanya udah. Udah semua? Udah. Udah nggak ada sisa? Udah nggak ada. Iya, semua aja. Besok udah nggak enak. Bisa digado juga kok. Aduh, aduh, jatuh. Oh. Oke, tempenya udah masuk. Kayak minyak lu kurang deh. Hmm? Minyak lu kayak kurang deh. Kecil tempatnya. Tambahin lagi deh minyaknya. Blue band-nya. Iya. Tunggu kita aduk-aduk dulu biar meresap. Nanti makannya pakai apa, Mas? Kok goreng orek? Jadi kita tadi udah beli nasi putih di warung-warung terdekat. Jadi buat malam. Jadi kalau nasi kita enggak bikin karena ribet bikin nasi. Mendingan beli aja kalau nasi. Wangi. Wangi. Wangi dong. Diaduk-aduk. Udah matang belum? Belum lah. Belum ya. Tapi bagus sih, apinya gede sih, enak kayaknya. Alami. Ini kalau masak jagung emang bisa loh api begini? Bisa lah, tapi nggak bisa ubi paling, kong singkong. Jagung kayak berat. Ubi lah. Uset, apinya gede banget. Ini balikin dong. Gak bisa. Ini gua ngeri tenda gua lama-lama rok kena bakar sih. Iya ya, kurang kesana ya. Gua baru sadar loh. Pelan-pelan, ngerinya jatuh semua. Nah, ngerinya meleleh gua tendanya. Nah, gitu aja. Wih, gila ini sih. Lu kayak Master Chief Indonesia lo, apinya gede gitu. Kayak di Cina lo. Kongko glodok lo. Kan biasa kalau Chinese food kan masak apinya gede-gede gitu ya. Seru. Oke, makanan telah siap. Saatnya makan. Coba kita lihat. Apa nih menunya? Ikan. Orek tempe. Orek tempe sama nasi. Permisi. Nah, ini makanan kita nih. Sederhana aja. Makan di atas camping. Oke, ya makan ya cuy. Makan. Sekarang jam 9. Kalau kalian camping di sini, ini salah satu
poin kelebihannya. Kalian akan melihat city light dari atas sini. Wah, wow, bagus ya. Hari ini yang camping ada 3 tenda. Gua 1 di sini, sana ada 2. Suasana malam kalau di sini. City light. Enggak pakai jaket, enggak dingin. Enggak dingin? Enggak. Sejuk ya di sini ya? Iya. Kalau Ciloto kemarin dingin? Ciloto dingin gila. Dingin ya. Ya ini sejuk aja sih. Tapi gak tahu ya subuh nanti ya. Ntar lagi gue pengen tidur. Besok pagi kita coba lihat sunrise-nya bagus gak di sini. Mudah-mudahan besok ini plong bersih ya. Kalau bersih sih harusnya di sini nih ada gunung nih berjejer nih. Tapi kita lihat ya, harusnya city light. Sekarang jam 6. Inilah suasana yang kalian dapati kalau camping di Cirimpak ketika pagi. Nah, ada 2 gunung nih. Ini gunung apa? Ini gunung apa? Nih. Kalau gua ada drone nih, bagus nih. Cuma drone gua sayangnya musibah. Rusak. Gimana Bel? Dingin nggak di sini? Kalau pagi? Malamnya sih kurang ya. Paginya dingin. Malamnya kurang ya? Iya, paginya dingin. Paginya dingin. Ini kayaknya kurang bersih nih. Kayak masih ada kabut-kabut gitu. Mungkin nanti agak siang lebih bagus lagi. Ah, alarm gua tuh baru bunyi. Pegangin. Oke. Gua sekarang camping di area yang menurut gua di sini rata-rata banyak orang yang pasang camp. Karena di sini paling luas dan depan gua plong nih, ya, bisa kalian lihat nih. Plong. Cuma kalau kalian jiwa petualang, kalian bisa camp yang di atas itu tuh. Itu yang warna kuning kayak ada tempat camping gak sih? Kelihatan enggak di kamera? Iya itu. Coba lu zoom deh. Lu zoom. Di zoom. Nah, ini tenda nih. Yang ini tenda nih. Di atas di tenda itu kayaknya masih ada orang tuh baju merah, kelihatan enggak? Nah, di sini nih. Ini. Oh iya, masih ada, iya. Ya. Nah, kalian bisa nge-camp di situ. Cuma gua kenapa nge-camp di situ? Barang gua banyak. Nah, jadi gua camp-nya di Mawar, ya. Ini nama tempat camp-nya. Mawar. Nah, di atas sini sebenarnya juga ada. Namanya Marigold ya. Iya, Marigold. Marigold yang ada tenda gede ini nih, ya. Marigold. Cuma menurut gue yang paling bagus ini kenapa? Karena kalian bisa lihat di depan kita ini plong. Jadi kalau kalian pakai drone tuh cakep pasti. Terus udah gitu kalian mau foto kayak gini nih. Misalnya foto ngeliat sini dari belakang. Keren banget. Nanti agak siangan gue coba keliling ngasih tahu WC-nya seperti apa. Ya, kurang lebih gambarannya. Cuma gue gak akan sampai ke atas ya, namanya Puspa kalau nggak salah di atas, karena menurut gue terlalu tinggi dan memakan waktu dan tenaga. Gue paling daerah sini, daerah Mawar, Marigold, sama yang bagian bawah ya. Oke, sekarang kita ke toilet. Gue mau nunjukin toilet yang ada di lokasi camping Mawar yang ada di Cirimpak. Nah, ini Mawar nih, area Mawar ini dari yang ada
pagar-pagar ini nih, pagar kecil. Nah, di sini di Mawar ini ada 5 tenda sama gua. Dan menurut gua Mawar ini paling ter best view-nya lah. Ada tempat duduk santai. Di sini ada marigold. Atasan ini ada tenda nih, cuma tenda ini nggak ada orangnya. Nah, ini penampakan WC di Marigold. Jadi yang ada WC di Marigold ya, di Mawar nggak ada. Oke, ini WC-nya. Lampunya mati. Ini WC yang kedua yang ada di Mawar. Nah, ini berubang. Cuma satu yang agak bagus. Nah, di Marigold ini, kalau kalian maju lagi di sebuah belakangnya ya, itu ada jalan lagi setapak. Pos ini jurang. Nah, di jalan ini juga kayaknya ada camping ground. Nah, ini ada WC lagi. Ini yang WC yang kedua ya. Kalau yang tadi yang pertama gua tunjukin, ini yang kedua. Nih, oh, di sini juga bagus loh buat camping. Cuma yang gunung sebelah sini nggak kelihatan karang pohon. Sampai sini ya Marigold. Dan di Marigold ini ada tempat makan sama pos jaga. Jadi di Marigold ini tempat pos jaga sama tempat makan. Cuma kebetulan karena bulan puasa, jadi ini nggak buka. Dan ternyata ada WC juga di warung ini. Kita lihat ya. Oh iya, ada 3 lagi nih. Ini buat mandi nih. Gak ada WC pertama, WC kedua, ada 3. Nih WC yang posisinya belakang warung ya. Jadi gua kasih gambaran kalian aja. Kalau kalian camping di sini, WC-nya ada banyak. Di tadi ada 2, 2, 3. Warungnya belum buka. Nah, ini pos jaga. Nah, di sini ada musola ya. Musola Al-Kabul. Di sini ada spot ngecas buat kalian yang mau ngecas, atau kalian bikin tenda di sini juga bisa. Tinggal ngambil colokan di situ. Ini masih Mawar sih. Cuma Mawar. Ini masih Mawar. Ini ada satu area juga nih di bagian bawah. Gua rasa ini kayak semacam glamping ya. Ya gak sih? Oh iya, pemandangannya langsung ini. Pantas arah mukanya di sana. Nah, di sini buat apanya nih? Ini gua rasa dia nanti bikin kayak buat camping juga nih, pasti. Jadi ini camping yang sudah jadi. Ya, glamping lah. Glamping yang sudah jadi. Jadi ini nanti buat glamping.
pemandangannya langsung Gunung Gede. Ini Gunung Salak kalau nggak salah. Ini Gunung Gede. Nah, ya, namanya Bukit Cirempak. Ada WC lagi tuh di situ dua. Pokoknya kalau kalian nyari WC banyak sini, dan di sini ada ruang tempat makan juga nih. Ada dua berarti ya. Wakicir. Kita turun lagi. Jadi warung banyak di sini. Kalau nggak bulan puasa pada buka, cuma ini lagi bulan puasa jadi banyak yang tutup. Nah, ini nih yang gue mau ngasih tau ke kalian nih. Ya, kalau parkir motor di sini aja. Kenapa? Karena kalian jalannya nggak terlalu jauh. Ini namanya Rosemary. Kemarin tuh ya, ketika gue baru nyampe, ya, ketika gue baru nyampe itu ada bayar tiket, terus naik tuh, naik set, nikung. Nah, di pas tikungan itu dia suruh taruh motor di sana, ya kan? Ya gue pikir ya udah gue taruh di situ. Ternyata waktu gue taruh di situ itu masih jauh banget untuk naik ke atas. Mungkin ada sekitar 300. Enggak 300, 200 250 meter. Cuma nanjak masalahnya. Ya kan? Terus akhirnya ada jasa, dia bilang dia mau bawain seikhlasnya aja ngasih. Akhirnya gue kasih 20.000 karena barang gue banyak ya. Gue kasih dia. Ternyata dia pakai motor. Gue pikir dia angkat gitu kan, karena kan batas motor di situ. Dan ternyata dia juga nggak sampai mawar nganterin ya. Dia cuma nganterin sampai di Rosemary. Di sini di tempat parkir ini. Jadi kalau gue pikir-pikir, ya kan, Rosemary ya kalian. Kalau gue pikir-pikir, kenapa gue kemarin nggak naik motor taruh sini aja? Bener gak? Gue gak perlu minta tolong bawain barang gue. Gue gak perlu jalan. Ya kan? Ya kan? Gue pikir-pikir iya juga ya. Ya maklum lah guys, kalau baru pertama kali ke suatu tempat itu memang kita pasti gak tahu apa-apa. Jadi buat pengalaman, jadi kalau kalian yang nonton video ini yang khususnya pengen ke camping di Bukit Cirempak ini, naik aja paling atas. Jadi kalau ada plang parkir, kalian lewatin aja. Karena di sini juga semua tamu parkir di sini tuh. Nah, ini motor gua nih yang Jupiter. Jadi kemarin ceritanya gua itu lagi nyari makan. Gua ke bawah jalan kaki ke parkiran motor gua yang paling bawah lah, yang dekat tempat gua beli tiket. Singkat cerita, gua beli makan tuh, beli nasi putih. Ya kan, buat makan di sini. Terus gue naiknya langsung ke sini, gue bablas. Cuma memang jalannya agak kecil, ya harus hati-hati. Dan motor kalian inget harus yang jos, karena lumayan juga nanjaknya. Cuma kalau sendiri sih aman harus ya. Kalau berdua ya hati-hati aja, karena kan miring, bebannya belakang ada, jadi daya angkut motor kalian harus kuat ya. Nama tempat ini apa bang? Bang Acep? Bukit Cirempak. Bukit Cirempak ya? Iya betul. Sebelum ini di wilayah apa namanya ya? Ini wilayah Megamendung. Megamendung. Nah, kalau saya cek sebelum naik tadi itu banyak tempat camping ya? Iya, banyak sekali sini. Banyak sekali. Ini banyak. Paling tinggi kayaknya. Masih ada lagi ke atas, tapi di atas deket-deket curug. Di sini paling atas ya. Di sini paling atas, nah, cuma ya, beda bagian ya. Cuma beda bagian. Jadi Megamendung ini banyak bagian. Iya. Bagian yang ini paling atas. Iya, paling gitu. Atas. Oke. Di sini udah lama ya? Di sini sekitar 2 tahun setengah. Mulainya? Bukanya ya. Oh, 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah lah. Ini 3 tahunan. 3 tahun. Soalnya sempat tutup juga pas lagi Covid. Pas lagi Covid tutup. Betul. Ini kan kita sekarang lagi ada di namanya camping ground apa? Mawar ya?
Ya, ini Mawar. Mawar yang saya camping. Yang di sini Mawar. Di sini paling ramai gini ya. Di sini paling ramai kalau misalkan buat yang booking tenda. Hmm. Kalau misalkan buat tenda sendiri paling atas. Paling yang atas. Yang paling atas di Puspa namanya. Puspa ya, Puspa. Paling atas ya, masih nanjak lagi ya dari sini ya. Masih berapa ke sini? Sekitar 10 menitan. 10 menit tapi naik tapi terus ya. Naik terus. Nah, tapi kalau saya lihat kalau yang di Mawar ini dia ngeplong loh. Iya. Ngeplong. Kalau yang di Puspa itu ngeplong nggak? Kalau di Puspa lebih ngeplong. Lebih soalnya ngeplong. Kan di sini kan ketutup pohon-pohon tuh ada pohon. Oh, yang belakang belakangnya ya. Kalau di Puspa. Kalau yang di Puspa lebih kalo ngeplong. Kalau di atas lebih kelihatan semuanya. Lebih ngeplong. Dari ujung ke ujung. Cuman gitu. Cuma kalau barang saya banyak agak lumayan juga. Tapi di sini ada porter. Kalau misalkan ada bantuan siap bantu. Oh, gitu. Kena berapa? Tapi itu mah nggak traktor berapanya, seikhlasnya gitu. Tergantung ya? Nasinya. Tapi enggak. Kemarin saya bawa barang cuma sampai di ini aja, Rosemary ya? Oh, yang bawah? Iya. Hmm. Ini sebenarnya parkir motor saya agak bingung nih, sebenarnya di bawah apa di Rosemary? Nah, kalau misalkan parkir motor kan ada dua parkiran ya? Iya. Yang ada tiga. Ada yang tiga bawah ya? Itu mobil, buat mobil. Yang kedua motor, yang paling atas tuh, yang ketiga itu buat motor. Rosemary? Kalau Rosemary itu buat karyawan. Oh, buat karyawan. Ya, lagi dibangun dulu buat parkiran karyawan. Oh buat gitu, bawa, jadi tapi motor. Aku lihat banyak juga yang parkir untuk sekarang ya. Banyak juga. Karena lagi sepi juga sih ya, jadi diperbolehkan. Kalau di situ mah karyawan semua, motor karyawan. Oh, motor yang lagi karyawan. Iya. Ini masih dalam proses. Iya, perbaikan ya. Lagi pembersihan lah. Pembersihan. Perbaikan. Ini ada glamping juga ya kayaknya. Glamping ada. Berapa sih itu glamping? Itu harganya 400.000 per malam. Hari Minggu, hari biasa sama? Sama. 400.000 per malam glamping. Ya, cuma bedanya di HTM. Kalau misalkan di HTM di hari weekday itu harganya 35.000. Kalau misalkan di weekend itu 45.000. Bedanya 5.000. Oh, gitu. Maksudnya beda di tiket masuk. Iya. Jadi kalau glamping itu bayar tiket masuk juga? Bayar juga. Bayar. Cuma kalau glampingnya 400 nih, 400. Misalnya untuk kapasitas berapa orang? Itu sampai 4-6 orang. 4-6 orang bisa? Ya, bisa. Oke, misalnya saya berenam nih. Ya. Saya bayar 400. Iya, betul. Masuk bayar lagi. Masuk bayar lagi. Bayar lagi. Ya, kalau weekend 45? Iya, kalau misalkan weekday, weekday? 35. Oh. Bukan 45, maaf, 40. 40, yeah. Sorry ya. Sorry, yeah. 40, jadi beda 5.000. Beda 5.000, pokoknya weekday 35. 35. Weekend 40. 40. Motor, bayar? Kalau motor itu kan HTM segitu tuh udah termasuk motor, oh, udah parkir. Oh, termasuk motor, parkir. Penitipan helm. Penitipan helm. Sama udah buat kapasitas di sini. Kayak buat chargeran, kamar mandi, iya, semua iya. Gitu. Sama yeah. Listrik tinggal pakai, yeah, mandi yeah. Tinggal pakai, ya. Yeah. BAB tinggal pakai, pokoknya udah terima beres, yeah. Kecuali makan ya belum. Iya, yeah, kalau makan. Oke, itu kalau mobil bisa ya? Bisa. Sampai mana sampai sih? Sampai registrasi, sampai tiket masuk di situ. Parkiran bisa muat berapa? Di situ, kalau yang di atas muat 7 mobil. 7 mobil ya? Cuma aksesnya ngeri juga loh kalau iya, mobil lumayan. Kesini. Soalnya ada belokan gitu. Iya. Cuma kalau di bawah juga bisa parkir. Iya, cuma banyak juga yang bawa mobil ya. Bawa. Kalau malam minggu. Banyak. Ya, banyak juga. Selalu penuh. Selalu malah. Penuh malah. Cuma kalau yang bawa mobil biasanya naik ke atas sini aja. Iya. Pakai Gojek ya mereka ya. Pake jasa Gojek ya. Bawain barangnya. Iya, pakai ini paling kan di bawah juga ada porter, ada yang di pos parkir tuh tinggal minta bantuan aja, minta bantuan. Iya. Tinggal mau sampai Puspa apa sampai sini iya. Tinggal disesuaikan aja. Kalau untuk biaya tergantung ya, sih. Ya, se-ininya aja. Kelasnya. Oke. Sekarang gini, kalau misalnya aku nih kesini nih di hari besar nih, misalnya kan kadang ada puncak lagi long weekend, tau kan? Iya. Long weekend. Aku kesini main datang aja, apakah dapat tempat apa enggak? Itu dapat. Masih dapat. Kalau di weekend itu harus booking dulu, soalnya pasti penuh. Pasti penuh. Ya, nah ini yang saya weekend. Tanya, maksudnya gini. Weekend, long weekend itu kan, weekend itu kan udah malam minggu biasa. Ini long weekend loh, lebih biasanya kalau long weekend tuh Jumatnya di tanggal merah nih. Tanggal merah. Biasanya itu orang Jakarta tuh rame-rame ke puncak tuh, karena long weekend, liburnya panjang. Yeah. Nah biasanya kalau saya langsung datang,
saya udah bawa tenda nih, yeah, langsung datang dapat tempatnya. Oh, kalau itu mah dapat. Misalkan kalau misalkan mau booking di sini nih, misalkan ya. Iya. Yeah. Kalau bawa tenda sendiri mah pasti dapat. Pasti dapat ya. Dapet. Misalnya kita bicara kita main datang aja, yeah, enggak telepon, enggak apa, main datang. On the spot lah. On the spot, yeah, tapi kita peralatan udah siap gitu. Kalau itu bisa pasti dapat ya. Langsung bisa dapat. Kecuali soalnya yang butuh tenda, iya, nyewa. Di sini juga ada penyewaan tenda kan? Penyewaan tenda, ada peralatan, ada lengkap lah. Lengkap. Oke, sekarang ini hitungannya paket, apakah tendanya aja kosong apa gimana? Kalau dulu kan sistemnya paket ya. Paket. Setiap orangnya. Kalau sekarang enggak, jadi satuan. Misalkan tenda-tenda kayak nesting. Anggaplah kita nesting, tenda gitu. 4 orang lah, berapa? Kalau tenda kapasitas 4 orang itu 150.000, tapi udah terpasang. Udah terpasangin lah. Pokoknya udah terima masuk, jadi ya. Nah, ya bongkar. Lokasi terserah kita. Kalau saya mau pasang di Puspa sama. Kalau misalkan di Puspa kan kalau buat yang bookingan nih. Iya, iya. Kalau yang buat bookingan itu tidak. Soalnya tidak kekontrol sama yang karyawan-karyawan sini. Jadi kasihan juga kan yang bookingan lumayan jauh, soalnya sampai sini juga udah enggak kuat. Gitu. Jadi yang di atas itu buat khusus yang bawa tenda sendiri. Oh, gitu. Jadi khusus Puspa nih nggak bisa kita buat misalnya booking. Mau booking tenda nih, tenda dari pihak sini itu nggak bisa di Puspa. Nggak bisa. Kalau misalkan pengen di Puspa banget nih, bisa, tapi nggak bisa dipasangin. Jadi pasang sendiri, bongkar pasang sendiri gitu. Jadi nyewa tendanya aja, yeah, kalian bawa dari sini ke Puspa, pasang sendiri. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi itu tendanya aja 150 itu high season sama weekend sama aja ya? Sama aja. Nah, biasanya itu tenda aja kan? Tenda gak ada aja. Apa-apa kan? Sama buat alas, matras. Oh, matras. Ya, matras sama. Dikasih berapa lembar? Itu dua. Dua lembar. Kalau yang gulungan kan? Iya, yang kayak itu tuh, yang luar itu. Iya, gulungan. Ya, yang biasa buat anak gunung. Berarti dua ya? Tapi ya, yang besar. Yang besar. Ya. Oke, pokoknya udah ada matras lah ya. Terus kalau kayak panci-panci bisa, nesting-nesting bisa, flysheet bisa, ya. Itu tenda belum flysheet kan? Belum. Tapi double layar. Top pokoknya gini, kalau misalnya kalian pengen booking segala macam, tanya harga nanti WA-nya 5 detik di video ini. Nanti saya minta WA-nya ya. Siap. Oh ya, Mas Acep, ini kalau sinyal gimana nih di sini nih? Kadang kan ada orang camping pengen di tenda main Mobile Legend ya kan, apalagi zaman sekarang mau game-game di HP semua, itu gimana nih? Kalau misalkan di sini sinyal lumayan jelek, kalau misalkan di spot Lavender tuh bawah bagus. Kalau misalkan di Los Mari juga lumayan bagus, yang glamping-glamping itu. Kalau misalkan udah naik ke Mawar, Marigold sama yang ke atasnya main jelek, tergantung. Tapi kartunya. Kadang kayak kemarin teman saya pakai trik duduk sini jelek. Iya. Tapi gini yang duduk sini bagus. Iya ya, bingung gitu. Ya. Iya begitu. Bisa begitu ya? Iya. Ya. Terus sama tergantung kartunya juga. Tergantung kartunya. Iya kalau misalkan di sini Smartpen sama Axis yang bagusnya. Wah itu dua-duanya gitu. Saya nggak pakai lagi ya. Indosat yang saya tahu kalau jelek. Indosat jelek. Excel. Ya. Suka mau, suka enggak. Cuma sekarang lagi mau nih. Kalau siang mau, kalau malam enggak mau. Tri lumayan. Bisa lumayan. YouTube. Tapi kalau untuk Mobile Legend kayaknya jangan deh. Karena kan Mobile Legend butuh kestabilan. Nah, kalau stabilan kayaknya di sini belum ada kayaknya ya. Oke, Mas Asep, saya pikir dari traveling budget. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, lanjut di video berikutnya. Thank you. Ada kotor-kotor semua. Oh iya, kalau lagi lihat pemandangan bagus. Ini kenapa yang semen ini nggak ada yang pasang? Ini kalau misalkan ada yang booking baru dipasang. Oh gitu. Tapi kalau mau lihat contohnya di IG ada ya? Ada di IG, ada di TikTok kan. Nah ini bisa berapa orang? Ini 6 orang. Yakin 6 orang? Yakin. Bantalnya nggak dapat? Bantal dapat, selimut dapat. Cuma ini lagi dari pembersihan lah. Oh, ya. Berarti kasurnya dua ini apa tiga? Dua. Dua. Kasur dua. Bantal dua. Yeah. Ini bisa ditutup? Ini bisa ditutup. Ini. Oh begitu.
Fasilitas apa yang didapati kalau glamping di sini? Kalau sini kan ada barbecue segala macam. Kalau itu nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Kalau di sini barbecue cuma ini aja. Jadi di sini kalau orang nyewa 400 cuma tenda? Ya, sama buat dalamnya gitu, buat tempat chargeran ada. Oh, ada dalam, tempat charger. Terus buat kasur, selimut, bantal. Oh iya, yang ngomong-ngomong paket gitu, sebenarnya paket makanan di sini ada nggak sih? Kalau paket makanan? Misalnya dia nyewa tenda nih, ya. Tapi berikut saya mau di BBQ-in mas, jadi rombongan saya udah ada BBQ lah. Iya. Ada. Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Belum ada. Yang kalau misalkan pesan nasi ada. Ada. Kayak pesan nasi goreng ya, iya, kan di warung ya itu. Warung. Cuma kadang ada orang, saya mau ada jagung sosis mas. Nanti biaya berapa saya bayar? Yang penting udah disediakan lah buat bakar-bakarnya. Di sini nggak ada, belum. Nggak ada. Belum. Sebenarnya ada berapa sih nama tempat-tempat ini? Coba sebutin dari bawah. Kalau cepet-cepetnya nih. Iya, rosemary, mawar apa sih dalam itu? Ada lavender. Dari bawah ya? Iya. Lavender. Rosemary. Rosemary. Terus ke atas jodia. Jodia. Iya, mawar. Mawar. Gardenia. Gardenia. Marigold. Marigold. Sama miana. Sama puspa. Ini nama-nama apa sih? Saya bingung kadang. Kalau itu. Nama-nama bunga atau nama-nama apa? Nama-nama bunga. Bunga ya. Iya. Mawar. Soalnya yang punya sini suka dengan inilah kayak bunga ya. Kayak buah-buahan kayak gitu. Oke. Mas Acep, makasih udah ditemenin ya. Yep. Oke, sama-sama. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu glampingnya gimana, gua udah tunjukin. Kalau yang di Cherry sorry banget karena ada lahannya aja 1 2 3 4 tapi enggak ada yang terpasang. Kenapa enggak ada yang terpasang? Karena enggak ada yang nyewa di hari gua datang, yeah, ya kan? Betul. Tapi kalau kalian mau lihat ada 5 detik videonya di IG, ada nomor telepon, ada nama IG-nya, kalian cek di IG-nya nanti ya. Ada contohnya kan ada, di IG. Lengkap okay. Lah aja. Mas Acep, makasih banyak. Oke. Okay. Sama-sama. Stay tune, thank you. Oke, sekarang kita ke bagian kesimpulan dari camping Bukit Cirimpak. By the way, gue lagi ada di Villa Kota Bunga. Nah, lihat dari depan mas, biar kelihatan. Biar kelihatan bentuk bangunannya tuh kayak gimana. Depan ke tengah putar ke gua. Nah, gua nginep, gua setelah camping Cirimpak gua nginep di sini, harganya cuma 105.000 di malam minggu. Gua gak bohong, kalian nonton video gua yang bahas tentang villa ini di Kota Bunga. Ada di video gua yang lain ya, bukan di sini. Oke, kita duduk santai dulu ya. Di sini ya. Oke. Nah, cakep. Sip, cakep. Oke. Jadi gue pengen ngomong di sini, lu sinilah nemenin gue lah. Lo rokok-rokok aja lah, ya. Oke, jadi di video ini tentang kesimpulan camping di Cirimpak menurut gue dengan harga 35.000 per orang, berdua jadi 70, free helm, free parkir, dengan pemandangan Gunung Salak dan Gunung Gede. Yang kalau lagi bagusnya bersih banget. Cuma kebetulan gue tadi pagi agak bagus. Cuma gak yang sampai bagus banget ya. Kalau kalian mau nemuin momen yang bagus, itu usahakan ketika kalian sebelum naik hujan besar. Entah malamnya, entah tadi paginya ketika siang kalian datang, sorenya biasanya bagus. Pokoknya harus hujan besar. Kenapa hujan besar? Karena kalau hujan besar, awan itu jadi berat dan dia berkumpul di bawah, gak menghalangi pemandangan. Jadi gak berkabut. Yang hujan rintik-rintik yang bahaya itu berkabut biasanya. Jadi ya keberuntungan kalian yang menentukan hasil dari view waktu kalian camping itu bagus apa enggak tergantung keberuntungan kalian. Tapi menurut gue dengan harga segitu murah banget. Murah banget. Dengan fasilitas yang udah diniatin sama pihak Bukit Cirimpak, salah satunya colokan di setiap spot itu ada. Hampir di setiap tempat itu gampang. Jadi kalau kalian bawa kabel 5 meter pun sebenarnya cukup. Kadang ada yang spotnya jauh banget sampai harus 30-20 meter. Kebetulan ini
banyak area-area yang bisa kalian colok listrik. Jadi gua kemarin bawa 5 meter aja cukup sampai ke tenda. Pemandangan bagus, harga murah, WC bersih ya, termasuk bersih, airnya bersih, spot listrik banyak ya kan, dan menurut gua di sana udaranya sejuk, nggak dingin ya, sejuk. Kalau misalnya mungkin kalau malam gua derajatkan mungkin di 20, kalau di pagi mungkin di 18, kalau malam di 22 lah, pagi di 18, kalau siang agak panas nih karena matahari langsung terik. Dan dia juga banyak banyak area camping ya, maksudnya nama-namanya gue lupa, pasti di video nanti, tadi gue ada jelasin, ada Rosemary, Mawar, Puspa, dan lain sebagainya. Kalau gue kebetulan campnya di Mawar. Kekurangannya apa Mas Piki? Kekurangannya menurut gue sinyal sih. Sinyal di sana ada, tapi spot-spot tertentu, misalnya kalian berdiri di sini sinyalnya ada, tapi kalian pindah tempat sinyalnya nggak ada. Yang parah di sana Indosat sih, usahakan kalian jangan bawa Indosat. Cuma kata yang tadi jaga, Smartfren ya yang bagus, sama Axis, sama Tri malah. Excel suka dapat suka enggak. Pokoknya sinyalnya di sana kalau untuk Mobile Legend push rank nggak akan bisa stabil. Tapi kalau buat YouTube sekedar browsing-browsing masih bisa, dengan catatan kalian berdirinya di area yang pas ya, atau bikin campingnya di area pas. Kadang gue kayak kemarin nih, si Yohanes kan di dalam tenda tuh sama gue, dia duduk di sebelah kanan tenda nggak dapet, giliran di sebelah kiri dapet, kan bingung. Padahal masih satu area tenda yang seberapa besar sih di dalam sebuah tenda itu, paling 2x2 apa 2x3 gitu guys. Jadi lucu sih, lucu. Terus yang kekurangan lagi menurut gue, area parkir dengan area camping ground itu lumayan menyiksa kalau kalian bawa barang banyak jalan kaki. Karena gue ada dijelasin kan, parkir 1, parkir 2, parkir 3. Yang terakhir-terakhir tuh gue bawa Jupiter di parkir 3, namanya Rosemary. Itu katanya khusus karyawan, sebenarnya nggak boleh. Cuma karena lagi weekday, sepi, bulan Ramadan, jadi diperbolehkan. Harusnya itu buat area camping juga, buat parkir motor karyawan dan area camping. Nah, yang kalian boleh itu parkiran 1 dan 2. Nah, di parkiran 1 itu kalau kalian mau ke Rosemary aja, yang parkiran ketiga itu nanjaknya nguras banget. Soalnya curam banget, naik motor aja nih, berdua gocengan, belum tentu kalian bisa nanjak. Apalagi yang jalan kaki logikanya yang bawa barang. Nah, jadi kemarin gue kalau bisa kalian nanti parkirnya di kedua apa ketiga, jangan yang pertama ya, ini catatan dari gue ya, biar kalian nggak bawanya terlalu jauh. Terus kedua, kalau kalian mau camp di Puspa harus siap-siap lagi fisik ya. Tapi katanya sih ada porter yang bisa bantu kalian sampai Puspa. Cuma kemarin gue tanya Mas, bawainnya cuma sampai Rosemary, yang bawain barang gue itu pun dia pakai motor, ya kan? Bawain pakai motor ke Rosemary gue kasih 20 ribu. Gue kira itu ke Puspa. Tadinya gue pengen nge-camp di Puspa karena katanya Puspa itu paling tinggi dan paling bagus ya view-nya. Cuma kalau gue lihat-lihat lagi setelah gue tanya-tanya, ternyata Mawar yang paling rekomend, paling banyak orang yang nge-camp. Karena gini, Mawar itu areanya lebih bersih, lebih luas, dan ada area yang plong ya, kayak di video pokoknya. Dan ada tulisan juga camping Cirimpak 1022 mdpl ya. Kalau yang di Puspa itu dia tinggi memang, tapi dia nggak terawat, nggak sebagus yang di Mawar gitulah. Intinya gue camp di Mawar dan gue nggak ke Puspa. Kalau gue ada drone tuh mungkin gue akan tunjukin. Kebetulan di vlog kali ini gue bawa drone, cuma lagi apes ya. Gue udah beli, tapi drone ketika gue terbangin nih dia turun mulu, jadi gue nggak berani lagi. Work claim ke yang punya garansinya belum dibalas, mudah-mudahan bisa ya. Oke, itu kekurangannya. Ada lagi nggak sih kekurangannya menurut lo? Kekurangannya sih nggak ada ya. Cuman kalau dingin kurang ya. Dingin. Buat kita kan pecinta dingin ya. Kalau camping dingin kayak rasanya nah, tidur di dalam AC. Udah ada rasanya. Kayak itu tidur di dalam AC. Kalau kemarin si Yohanes itu malam katanya tidur masih kepanasan ya? Iya, kemarin. Tapi kalau subuh udah mendingan dingin. Nah, kalau gue sih menurut gue waktu malam cukup sih, cukup.
cukup nyaman, nggak kepanasan lah. Cuma kan beda-beda ya tiap orang ya. Menurut gue itu aja ya mungkin ya, Cirimpak. Nah, di sini juga ada glampingnya ya. Pokoknya kalau kalian pengen nyewa tenda, pengen glamping, hubungin nomor yang ada 5 detik di atas video. Nanti ada IG-nya juga buat lihat lihat hasil-hasil pemandangan yang orang camp di sana gue masukin. Jadi nomor telepon ada nomor IG juga. 5 detik di video, kalian cari aja. Jangan di skip. Oke guys, mungkin udah dulu ya video gue tentang camping di Bukit Cirimpak. Thank you dan untuk video ini dari awal sampai habis. Ingat, gue juga manusia biasa, nge-shoot ini pasti ada kesalahan. Dalam mohon dimaklumin. Oke, sampai ketemu di next video. Ingat, selalu dukung gue dengan cara like, subscribe, dislike kalau gak suka videonya. Dan gue gak pernah bosen dengan support thanks ya, karena sekali lagi dana gue terbatas. Kalian pengen info-info tentang traveling budget meaning lebih sering-sering lagi, ya bantu gue dengan super teks ya. Berapa aja gue terima, karena sekali lagi dana gue terbatas. Karena gue kemarin tuh sempat vakum 5 bulan, bukannya apa guys, gue ngumpulin duit. Gue kerja di hutan Kalimantan biar ada duit terkumpul, biar akhirnya gue bisa ngevlog lagi. Ya intinya gitulah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari Bukit Cirimpak, Megamendung Puncak. Salam traveling budget. Thank you.